Paket C, kita masuk di paket C. Semua sajian kelas, semua kelas ada di sini. Tidak ada, tapi saya fokus kepada pembelajaran khusus kelas yang saya asuh. Karena di kelas gabungan kita IPS ada lebih kelas gabungan, sehingga saya masuk cuma ada di kelas IPS atau di kelas bebas. Ini enam Merpati itu Merpati Montari. Selamat pagi. Tolong kasih nyala video untuk bisa menyapa kawan-kawan yang ada di pembelajaran di kelas. Dan saya agar pembelajarannya bisa berjalan baik, kita ajak kawan-kawan yang lain yang belum masuk segera gabung. Dan sampai mereka bilang ini hari pagi tidak ada pembelajaran. Syukurlah. Di pasar barangkali, tapi kita akan terus pembelajaran. Materi dan video pembelajaran sebentar, teman-teman yang masih terlambat pasti bisa mengakses. Dan materi yang saya sediakan ini IPS dan sama di paket C kelas 12 IPS dari ruang ini ada di dan ada di kelas IPS. Nah, di kelas IPA, ada 35 peserta yang akan mengikuti atau mengikuti pelajaran itu ada materi tentang pemeriksaan. Nah, ini apa kita segera mulai membuka materi yang saya sendiri yang mengasuh materi hari ini, materi tentang praktek demokrasi dalam hak asasi manusia. Kita dari agama hasil dalam kejadian. Selain teman-teman lihat di situ, tapi punya beberapa juga kurang lebih versi dari beberapa ya. Ini dan sopir. Materi hari ini adalah praktek di demokrasi dan hak asasi manusia. Praktek demokrasi dan HAM. Mana materi sudah tersaji di e-learning. Definisi tentang pengertian demokrasi saya kira minggu lalu sudah dipaparkan kepada teman-teman sekalian. Sistem demokrasi ditinjau daripada konteks atau tinjauan dari sisi Alkitabiah bahwa kalau beberapa minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa agama ataukah Alkitab menunjang kita atau mengantar kita untuk kita memahami tentang konteks pemaknaan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia ditinjau dari Alkitab termuat di dalam ataukah dia mengarahkan kita? Bagaimana kita bisa menghargai hak setiap orang dalam amanahnya? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini dalam konteks. Ini dalam konteks. Am dari Alkitab. Kasihilah sesama manusia. Kasih dan sambung seperti diri sendiri. Itu artinya bahwa kalau kawan lain itu rasa sakit, Anda juga merasakan sakit. Tindakan nilai-nilai kasih itu terimplementasi. Karena kenapa kawan lain sakit, kita juga merasakan sakit. Kenapa kawan lain menghadapi masalah, kita juga menghadapi masalah. Karena dilihat dari konteks itu, maka ternyata dihubungkan dalam konteks kenegaraan, bahwa itu amanat daripada hak asasi manusia. Setiap orang punya hak hidup.
Setiap sesama kita punya hak kenyamanan, hak hidup, hak tempat tinggal, hak memperoleh apa namanya perlindungan dari segala hal, hak memperoleh perlindungan hukum, hak mendapatkan keadilan sosial, hak dilindungi sebagai manusia, sebagai warga negara, agar dia bisa mendapatkan kelayakan hidup. Dalam konteks hak asasi manusia itu dari apa namanya habitat. Sila kedua dalam sila kedua apa materi sila kedua kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita melihat ada sisi unsur manusia memperlakukan saudara-saudara, kawan-kawan, sesama kita tanpa memandang agama, tanpa memandang golongan, tanpa memandang apa nama kelas, ekonomi, kepentingan dan sebagainya, tapi di situ ditekankan unsur kemanusiaan. Dalam konteks ham adalah unsur manusia, kesetaraan antara manusia dan tidak manusia. Ditinjau dari Alkitab tadi mengatakan bahwa kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Ada dua konteks, konteks tentang hal kasih, mengasihi sesama kita, dan konteks tentang hak asasi manusia. Dua hal yang satu saling berkoordinasi. Dari sisi Alkitab mengasihi sesama, dari sisi undang-undang bahwa undang-undang melindungi hak hidup setiap orang. Sehingga ketika sesama kita tidak sesama kita tidak boleh didiskriminasi, sesama kita tidak boleh dibiarkan dia terlantar, tidak boleh dibiarkan di saat dia dalam keadaan sakit. Semua ada selalu di dalam rakyat. Bagaimana perasaan Anda jika Anda menemukan yang terlantar di dalam? Pada pecah di tengah jalan, tadi sedih. Ataukah dia sedang apa, celaka? Bagaimana tindakan Anda? Dari sisi hukum, kalau kita membiarkan dia bikin buat sendiri dan kita lewat sendiri itu, dari sisi hukum menelantarkan orang, membiarkan orang mengalami kecelakaan. Itu dari sisi hukum, itu tindakan tindakan pelanggaran penyelamatan. Tidak tahu, tapi sengaja tidak tahu. Berarti unsur pri kemanusiaan sudah kedua, tidak masuk. Dari segi Pancasila. Unsur kemanusiaan itu tidak masuk. Unsur undang-undang tidak masuk. Unsur Alkitab perintah Alkitab, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, tidak masuk. Maka itu harus apa yang harus kita lakukan? Undang-undang, sisi Alkitab, atau harus realisasi. Undang-undang menyatakan bahwa HAM ini perlu direalisasi. Setiap orang wajib diberikan perlindungan. Bisa juga sewaktu-waktu perempuan melindungi laki-laki. Karena laki-laki terus yang diminta tuntut-tuntut harus. Kamu sih laki-laki yang taat itu harus siap bertanggung jawab. Sewaktu-waktu laki-laki sama perempuan menjadi penolong yang setia, penolong yang sempada. Sehingga orang bisa kalau berkeluarga, pandanglah seorang perempuan itu sebagai teman. Nah, teman-teman, ini dia istri jadi, hei, kenapa jam begini kopi belum disiapkan? Kenapa jam begini pakaian kerja saya belum disiapkan? Dia hadir sebagai penolong, dia sebagai unsur manusia yang Tuhan kirimkan menjadi pelengkap. Kalau kamu begini-begini terus, saya cari yang lain saja. Boleh. Boleh dipanah kita. Dalam ajaran kekristenan, seseorang hanya punya teman hidup satu saja. Tidak boleh dua. Itu ajaran kita mengharapkan seperti itu. Apa alasannya kalau dua? Risikonya. Kalau risikonya dua, dua itu adalah rata. Dua kalau tanpa ada yang istri dua, berarti kedua lebih besar, ini cuma satu saja. Maka itu kualitas dengan sepasang saja, tidak boleh lebih. Kenapa? Supaya dua orang hidup berdampingan dan bisa mengimplementasikan, bisa mengatur rumah tangganya
sesuai dengan topik kita ini tentang demokrasi, komunikasi yang demokratis, hubungan yang demokratis, dan menyelesaikan masalah secara musyawarah dan kesepakatan, baik dalam konteks rumah tangga keluarga maupun dalam konteks kenegaraan. Sehingga jangan sampai kita belajar tentang hak asasi manusia dan kewajiban, tapi kadang-kadang kita membiarkan, kita memperlakukan orang tidak manusia, tidak berperi kemanusiaan. Kadang kita membaca atau belajar tentang demokrasi, tapi kadang-kadang juga kita menyelewengkan demokrasi dari luar dari konteks. Maka itu dalam urayanya adalah mengenai praktik demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM yang dapat digunakan untuk memahami konsep dan implementasi atau pelaksanaan. Definisinya adalah sistem pemerintahan yang ada sekarang dipimpin dari sistem politik. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan pemerintah itu dipilih langsung, sehingga rakyat itu dipimpin melalui proses demokrasi melahirkan dari dunia. Kemarin, dulu, yang itu proses demokrasi. Adakah proses demokrasi sedang menjalani konstitusi? Adakah waktu saat pemilihan umum kemarin? Adakah kita sedang kita berdoa dan untuk keamanan tetap tiba di masa pemilu? Ada. Semua mimbar masjid, mimbar gereja, orang berdoa. Bagaimana kita berdoa dari pemimpin dari pusat sampai ke pemimpin rumah tangga, keluarga juga didoakan supaya mereka nyaman, mereka tenang, mereka bisa mengikuti prosesnya dengan baik. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi, rakyat harus berdaulat dalam kedaulatan rakyat yang memberikan kekuatan tertinggi dalam menemukan arah pemerintahan. Dalam berdemokrasi harus mengedepankan hak asasi setiap orang. Di dalam demokrasi hak asasi apa yang harus kita kedepankan? Dalam demokrasi kemarin, pemilihan kemarin, apa yang menjadi hak mutlak di dalam Anda punya hak dalam pemilihan kemarin? Pergi memilih ada yang suruh atau apa namanya atas dorongan inisiatif sendiri memilih apa namanya presiden wakil presiden atau memilih calon anggota legislatif pusat provinsi dan daerah. Jadi kalau anda melakukan sendiri berarti itu perlu itu tindakan implementasi nilai demokrasi yang benar. Tapi ketika orang lain yang datang menyuruh, Farida, tolong pergi tusuk ini pakai pisau. Farida, tolong jangan tusuk ini matus. Berarti ada yang memobilisasi melakukan penyerangan terhadap pertama demokrasi dan juga terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak setiap orang dalam menjalankan dan apa saja secara bebas tanpa ada tanpa ada paksaan dari pacar pun tidak boleh, dari bapak mama pun tidak boleh, dari teman pun tidak boleh, apalagi fokus saya di proses terbayar dan secara disini paling terbit itu kan itu saja tidak berarti itulah yang merupakan Anda mengimplementasikan menggunakan hak asasi secara bebas dalam menerapkan di dalam pesta demokrasi secara benar. Pesan juga itu dibutuhkan. Supaya masyarakat ini yang dilanjutkan dalam kehidupan dan profesi ini sebelum kita serta menjadi pulih bagi masyarakat. Bikin di TikTok. Kawan-kawan, kaum muda saya mau ajak. Saya tidak bermaksud kamu memilih siapa. Tapi haruslah menjadi pemuda-pemudi yang menjadi agen perubahan. Bagaimana cara bagi perubahan? Di mana rapi terkadang tanggal 27 November
Jangan kita memilih karena orang kasih uang. Jangan kita memilih kepala daerah karena orang bujuk, orang paksa, orang tekan tekan baru begitu. Tapi menggunakan hak asasi manusia, kita memilih pemimpin. Berdoalah kepada Tuhan, karena kita mengajarkan berdoa kepada pemimpinmu. Tuhan hadirkan pemimpinmu di muka bumi. Doa kepada Tuhan, berdoa. Menggunakan hak kebebasan berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan kirimkan itu kepada kita. Kemarin kok saya dengan dekat ada yang mau bantu uang. Tapi kok hari ini saya pikir berhubung, mungkin dari malam saya doa ini kali ya. Mungkin dari malam saya doa, jadi tiba-tiba pagi ini kopi TPS Tuhan sudah lupa saya pikir yang baru nanti konsep. Yang saya ingat adalah yang satu ini yang saya ingat. Itu karena hasil kebebasan karena berdoa memohon kepada Tuhan, maka Tuhan itu tak inilah penyimpinan benar dari sendiri. Ya sudah. Kira-kira seperti itu dalam praktek demokrasi. Itu ditinjau dari sisi antara hubungan antara demokrasi dan HAM tadi sudah dijelaskan ada beberapa poin nilai yang sudah dilakukan. Praktek demokrasi di Indonesia ya tadi sudah saya sudah jelaskan. Nanti teman-teman handphone semua sudah Android ya. Salah. Pak punya angkatan dulu Pak handphone model seperti apa saya sudah lihat. Sekarang dong HP lebih mahal dari Pak. Fitur-fitur mereka lebih jago lagi. Jadi kalau mau akses e-learning di secara daring tidak ada yang malah sebelah sudah. Tantangan dalam praktik demokrasi dan HAM itu tantangan kita adalah korupsi. Banyak orang yang tidak takut Tuhan, tidak melakukan praktik demokrasi, takut Tuhan, melakukan apa saja hanya untuk menikmati kehidupan sesaat, tapi dia bisa melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Ini sudah menjelang penjaringan yang pegawai negeri sipil. Amati, jangan sampai Indonesia ini harus tidak pertama sikap ketuhanan, tapi manusia semua yang melakukan di dalam birokrasi pemerintahannya, penjaringannya mengedepankan asas-asas kedekatan emosional. Ini kebetulan ini yang bias sekarang ini ada salah satu mahasiswa yang pernah cepat dari saya, jadi dia punya nama muncul saya kasih dulu biasa. Kalau begitu berarti pemerintah menjaring bukan dari si kualitatif tapi kuantitatif. Berarti penjaringannya sudah tidak kualitas, tapi penjaringan sudah mengarah kepada asal sesuka hati, tidak melalui kuantitatif. Tantangan yang kedua adalah melakukan diskriminasi. Suka bikin diskriminasi, orang punya hati dikirim. Dan tadi, karena perintah manusianya hilang, hal kasih mengasihinya hilang, terjadi diskriminasi yang sengaja menghilangkan hak orang lain. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak asasi mereka, itu penting kita lakukan. Harus diedukasi mereka sehingga jangan terjadi diskriminasi. Realitanya masih ada kelompok-kelompok yang mengalami pelanggaran HAM. Jangan berpikir bahwa pelanggaran HAM itu membunuh orang lain, orang yang tidak bersalah, baru itu baru pelanggaran HAM. Itu pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM yang ringan dengan praktek di pemerintah. Contoh, ini data BLT-nya sekian, atau data KIP kuliahnya, ini orang ini masuk dalam menerima program KIP kuliah atau besok itu. Tapi begitu datang kepala sekolah kasih bilang, gitu. Tapi begitu muncul nama penerima kuliah, ada orang-orang yang berkepentingan atau berwenang di dalamnya, pejabat pengambil kebijakan, sengaja menghilangkan badannya. Itu masuk dalam pelanggaran HAM. Tindakan-tindakan seperti itu masuk dalam tindakan pelanggaran HAM secara administratif. Kenapa HAM-nya dihilangkan? Hak menerimanya dihilangkan itu melanggar orang asasi manusia. Maka itu perlu harus diperbaiki.
Maka peran masyarakat sipil adalah harus melakukan advokasi, harus mengikuti terlibat langsung di dalam pendidikan-pendidikan. Seperti begini, untuk bisa mendengar. Kalau hari ini kalian duduk di rumah, tidak datang belajar, atau duduk di rumah tapi jauh tidak ikut pembelajaran, orang tidak ada orang yang menjelaskan bagaimana kita tahu hal itu seperti apa. Bagaimana kita tahu hak orangnya seperti apa, hak kita seperti apa. Bagaimana kita tahu ciri-ciri pelanggaran HAM seperti apa. Ditinjau dari dulu dua sudut pandang, baik sudut pandang secara hukum, HAM secara hukum, dan sudut pandang HAM secara Alkitab. Alkitab bisa mengatakan membunuh itu dosa dan tidak mati. Dosa. Terdapat di dalam kitab perjanjian lama atau perjanjian baru. Lama. Ini coba baca di Keluaran 20. Coba cari di situ. Nanti coba kita cari di situ. Nanti sebentar Pak sajikan soal, silakan dikerjakan. Mungkin salah satu soal yang akan kita sepakati adalah baca Keluaran 20. Hubungan Keluaran 20 dengan pelanggaran hak asasi manusia. Itu nanti akan kita. Di Keluaran 20 itu juga dia bilang, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita kadang-kadang pergi teratur, sebut nama Tuhan. Sebut pacar, nama sama sebut, maka sebut Tuhan. Itu dalam konteks itu menyebut Tuhan Allah dengan sembarangan. Itu sembarangan. Itu seperti dosa satu. Dosa suka apa namanya mencintai orang, dosa suka makan orang, dosa suka mengingini barang sesama. Nah, terus pernah mengingini pesawat yang tidak bawa lewat sini, itu dosa. Jangan mengingini pesawat itu punya orang, dan itu dosa pikiran. Berpikir saja sudah dosa, apalagi berkata, "Wei, pesawat terlepas di mana kesalahan di bola?" Itu dosa perkataan, dosa perbuatan. Dari pikiran perkataan yang tadi langsung menuju ke tempat parkiran langsung gas, seperti orang curang mal. Nah, itu berarti dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Next, sambung terus. Tiga dosa tersambung dengan terus. Rapi sekali. Jangan bersina. Kalau esoknya sepatri suara istri, jangan lagi lihat lagi orang istri. Atau jangan lihat lagi dari orang muda. Dalam Tuhan. Tuhan bilang cukup aja lu punya sepasang kekasih. Tuhan tidak kasih dua. Tidak kasih lebih dari istri. Cukup sepasang kekasih itu yang jodohmu. Pelihara dia baik-baik dan atur rumah tangga. Baik itu perempuan maupun laki-laki. Bagi perempuan cukup hanya satu suami saja. Jangan ingat makan pacar dosa itu tidak baik. Laki-laki cukup ingat hanya punya istri saja. Hak bukan di seenaknya kita pakai sesuka hati ini, tidak. Tapi hak itu bisa digunakan untuk kepentingan. Kita akan masuk pada kesimpulan. Setelah kesimpulan, teman-teman akan melakukan proses pembelajaran secara mandiri. Pelajari materi ini dan tugas-tugas yang ada di sistem bisa dikerjakan. Bagi yang telah minggu lalu tugas di sistem LSM belum dikerjakan, tolong dikerjakan. Saya akan masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan tentang materi pembelajaran kita hari ini adalah, pertama, pentingnya kesadaran. Kedua, perlunya kolaborasi. Kesadaran kita dalam dua tinjauan demokrasi dan HAM adalah masyarakat harus sadar dan hak mereka dan berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Itu dalam konteks kesadaran. Ini menjelang pilkada. Menjelang pilkada dari tentunya hak demokrasinya bikin baik-baik dan sampai datang orang beli dengan harga murah. 100 ribu, 50 ribu, tetap punya hak asasi manusia di 2 juta.
jangan sampai terjadi. Yang kedua, tentang perlu kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional atau nasional dalam memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM. Nasional punya tanggung jawabnya adalah ada rujukan jelas pemerintah. Sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu rujukan. Maka rujukan itu ditempel lagi di undang-undang HAM jelas pemerintah, maka cocok. Tempel lagi di dalam perintah amanat Alkitab bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang sampai ini di posisi politik yang kita mau turun di kelompok RTPOI, karena saya tadi malam aku rindu sekali tentang hal kas. Jadi saya mau turun bertemu dengan mereka sehingga saya mau implementasi kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Omong kosong itu karena ada maunya itu datang meminta paksa-paksa orang kasih suara, maka dia datang dengan dan alaskan tentang hal kasih. Coba kalau tidak politik, mana ada muka yang menjalani musuh? Di musim politik karena ada maunya, tiba-tiba melakukan tumben kebawah itu tadi paksa melewat di sini. Biasa dia lewat di sini, mana ini pagi ada lewat sini, kalau bawa dia dari tim pagi-pagi. Karena ada maunya. Tapi positifnya adalah kolaborasi, perlu lihat kolaborasi. Ketika kita ada di dalam kelompok-kelompok seperti ini, kita kasih ingat. Untuk menjaga nilai demokrasi yang baik, harus begini yang ini. Tidak boleh begitu, jangan memaksa orang untuk mengikuti kata punya kemauan. Salah. Harusnya kita harus betul-betul mengambil sisi demokrasi yang benar. Ini menjadi proses statement dari pembicaraan kita. Mungkin ada yang mau bertanya? Farida? Mas? Matris? Mas? Ini Mas, tiga-tiga sudah tergantung, saya akan Merpati, 6 ekor. Iya. Ada pertanyaan? Tidak pas, Pak. Pas. Oke. Iya. Ini pas, ini hari ini yang satu pasang sakit hati, kalau ini yang dirumiti cuma satu orang yang masuk. Atau data habis? Berpati pun kawan-kawan yang biasa orang lain, orang di mana? Kurang tahu, Pak. Ya, Mereka karena kami kemana? lihat, kami ini beda dengan Berpati, karena Berpati itu adalah burung yang terbang ke malam, ke mana, bisa cepat. Maka dari itu Berpati kalau informasi mereka di dunia maya atau di grup bahwa ini pagi ini kosong kira ini pagi tidak masuk pembelajaran pak ada schedule jadi tidak apa-apa mungkin rencana kita yang kurang begitu matang. Semoga pembelajaran kita hari ini sampai di sini dan kita cross check hari ini teman-teman apa ya mandiri ya kita cross check di kelompok IPS untuk di kelompok ini IPS semua kan semua IPS untuk cek IPS ya. Tapi minggu lalu yang sudah kerja sudah yang belum kerja tolong dikerjakan ya. Mega Kusuma, hey, Mega yang tidak pernah masuk. Oh, ada beberapa materi komunikasi yang saya belum tinggal. Farida, kalau seperti kemana, no, saya no. Ini model-model tugas yang kita disampaikan sekaligus menjadi petunjuk bagi adik-adik mahasiswa yang sedang observasi. Salah satu contoh saya kasih tunjuk. Salah satu contoh untuk kalau ketika kita menggunakan e-learning jadi pendidikannya contoh yang barusan terbang untuk bus di SKB 1.2. Bus di SKB 1.2 ini setelah manajemen itu sudah selesai, berat mengadakan bus penilaian. Salah satu kuis penilaiannya adalah sama, tindakan yang sama ini peserta akan melakukan yang sama dan nilainya akan muncul secara otomatis.
yang dikerjakan oleh guru-guru di Kapolda. E-learning yang sama, kami menggunakan e-learning ini bisa kita bisa modifikasi ya. Kapan kita menggunakan? Bisa kita gunakan di kalangan peserta didik, bisa kita gunakan di kalangan guru-guru juga kita bisa gunakan. Kalau guru-guru mau uji kompetensi, bisa diuji di sini. Uji di sini dalam mengerjakan tugas, soal-soal dalam mengerjakan, dan kita bisa melihat nilai. Nilai langsung keluar. Ujinya guru-guru semua, jadi nilainya bagus-bagus. Nilainya bagus-bagus. Hanya satu yang memang ini orang ini yang terakhir ini nilainya sudah esai. Jadi tidak ada lagi ya sekali, jadi dia tidak mengerjakan. Tetapi 99% ini mereka mengerjakan. Maka orang punya nilai kompetensinya terkait dengan materi itu muncul. Untuk apa namanya sebagai petunjuk bagi saat di semester ini kalau ada tugas yang dikerjakan dengan berbasis kemudian nyata rumah semuanya pakai penjelasan mulai yang singkat dan mulai kompleks sehingga penilaiannya masih penilaian yang dinilai oleh guru. Kalau urai yang seperti soal seperti tadi kemudian nyata dia kerja langsung nilainya masih keluar kayak bis ya sekali jadi akan keluar sekali. Mungkin ini saja menjadi materi kita kalau memang tidak ada. Agustina, ya. Agustina makan lagi. Agus. Halo Agus. Kamu kok tanya ada kesempatan yang punya bagi kita, kok tetap di tanda perahal. Masih ada kok. Kasih hidup ini dulu, video dulu kita lihat. Teman-teman yang di daring perlu diketahui bahwa ada kami sudah belajar untuk kawan-kawan yang di situ yang agama lain di situ masuk di situ. Pak, kita sebenarnya. Perlu ketahui bahwa ini ada di daring, di online, ada Merpati, ada Agustina. Dapat pelajaran tadi walaupun kalian bisa tidak muncul tapi materi sudah ada sistem e-learning. Silakan mempelajari materi dan sebentar bisa mengerjakan tugas yang akan disediakan. Setiap kali pertemuan dengan saya pasti ada tugas, jangan lupa. Setiap kali pertemuan pasti ada tugas, tolong dikerjakan. Lalu bisa atau tidak itu videonya bisa diturunkan sebentar karena kita dikunjungi oleh senior-senior kita dari mana. Nah, mereka sedang observasi pembelajaran, jadi baiknya teman-teman yang dari online bisa kasih hidup ini apa kasih hidup video biar kawan-kawan yang dari sana bisa terlihat teman-teman yang sedang melakukan pembelajaran dari ya. Nah ini yang berarti yang tadi kita cari ini ekor ternyata muncul satu ekor kan? Agustina pesta pernikahan, jadi dia sudah muncul. Videonya tidak kasih. Atau dia juga bicara dengan video. Kasih itu videonya ini, Merpati. Karena lama itu, 6 ekor saya kasih dengan 1 ekor. Apa kayaknya mereka mendapat tidak begitu berangkali? Ya. Baik, mungkin itu saja yang disajikan materinya hari ini. Dan teman-teman, jangan lupa tugas materinya belajar. Anda tidak perlu mencatat ya. Materi sudah ada di dalamnya. Yang penting modal handphone. Data tubuh masuk, bisa lagi jasa masuk, berada. Nah, inilah adik-adik mahasiswa. Inilah modal pembelajaran kita. Yang menjadi background daripada penyelenggaraan pendidikan kami. Nanti di ada sesi kegiatan-kegiatan tertentu, kolaborasi integratif, keterampilan kalau orang di bidang keterampilan orang di online.
orang ada di daerah. Nanti sehari-hari bisa kunjung lagi di mantau lagi kegiatan fasilitas pendukung di luar laboratorium bisa itu dia juga bisa terus pulang. Terus di area pekarangan itu juga kami tadi. Di belakang itu khusus ada kakak mahasiswa. Ini di samping ini matrix di bos. Ini sudah mulai meninggal dan mati. Matrix nakal ya. Siapa yang di sana? Nakal. Ini model kami hanya simulasi sedikit untuk pembelajaran ini. Semoga adik-adik memahami, mengobservasi ini dan bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan untuk melengkapi adik-adik dengan tuntutan akademik dan juga bisa menjadi rekomendasi jika ada hal yang baik diambil, yang tidak baik tidak perlu diambil. Mungkin itu saja yang disampaikan. Saya kasih kesempatan adik-adik Anissa Renaldi untuk menyampaikan sesi pembelajaran kita hari ini yang mau tambah satu dua kata silakan. Silakan, Nona Kelarako atau yang lain? Simpulan saya. Demokrasi dan juga yang mana di kelas itu akan dilakukan saling diskusi bagaimana kita sebagai setiap sesama kita dalam hal ini dalam proses ada beberapa kegiatan kemudian semuanya itu bisa menjadi dalam kita akan bicara kita juga mengenai pembicaraan mereka juga adalah bukti dari Tuhan yang mempunyai hak bicara yang Ya, baik. Terima kasih Kakak Clara yang sudah bisa memberikan sedikit tambahan kesimpulan bagi kita. Kesimpulannya sangat menarik bagi kita semua. Dan mungkin sesi pembelajaran kita selesai karena orang akan nanti di tahap pembelajaran mandiri. Yang mana mandirinya bersifat mereka akan mengerjakan antara proyek pembelajaran mereka secara mandiri. Sesi kita hari ini sampai di sini. Mohon maaf karena di jalur daring ini karena akibat saya juga tidak akibat reschedule yang tadi mendadak sehingga mereka pikir ini hari ini tidak terisi, saya masih bisa mengikuti orang lain itu. Sehingga ini ada sedikit gangguan sehingga biasanya itu ramai sekali tapi hari ini ada sedikit sepi di daring sehingga tapi saya yakin bahwa Anda sudah memberikan kesimpulan daripada pembelajaran dan cukup baik dari segi fasilitas, komponen pembelajaran, materi pembelajaran hari ini. Pasti karena di sini tidak bawa buku teks itu tidak ada. Peserta juga tidak bawa buku teks. Kami punya materi sudah ada di online. Jadi guru dan peserta didik berjumpa di sini baik secara tatap muka dia muka satu dan muka yang lain materi juga sangat terbuka karena sekarang ada di sisi jadi kami bukan tidak boleh boleh bawa poin atau spidol itu ada poin-poin tertentu yang di luar dari konteks kami data baik dari guru maupun dari siswa dari peserta ada hal-hal yang tercetak di dalam materi tidak perlu kami data karena itu tidak akan hancur di sini. Tidak akan
Dan dia lagi banyak sekali pengunjung yang belajar mata pembelajaran. Dia mau kerja di mana, belajar di mana, kapan saja tidak akan pernah habis. Kecuali pesertanya ubah bisa lebih baru dia tidak bisa. Kalau sampai hari ini dia ingin mau belajar materi tentang malu ini, silakan dia akses untuk belajar tentang malu ini. Jadi tidak ada istilah dengan terlambat. Hari ini juga banyak sekali terlambat. Terlambat tatap muka pembelajaran, tapi materi tidak akan terlambat. Karena materi sudah tersaji dan mempunyai. Sistem penilaian juga berbeda. Mereka materi atau soal yang kita sajikan, mereka mengikuti atau menjawab soal, nilainya juga harus muncul di sana. Jadi di saat yang kita penulisan, tidak ada dosa di antara kita. Belum menulisan, kita sudah tahu dia pada level seberapa. Kita sudah tahu, sangat terbuka. Jadi pada saat itu nilai sudah keluar dari nilai layak. Sudah keluar sendiri. Nah, itu hal-hal sederhana yang kami siapkan di Kepada Bapak Paksa. Untuk apa? Untuk menjangkau pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang jauh, yang sedang bekerja, yang sedang sakit, yang kesulitan akses ke sekolah, bahkan yang di sekolah juga dia tidak mengeluarkan biaya mahal untuk beli buku setiap minggu, setiap bulan, beli polpoli, beli buku tulis saja mahal, apalagi buku cetak lebih mahal. Apalagi kita ini ruangan sendiri. Kalau buku cetak kelas 1 sampai kelas 2 boleh kita beli datang dan marit kami. Tapi kalau di LRI, kita LRI untuk handphone dengan apa namanya, kami punya laptop tidak penuh. Tidak penuh dan tidak sesat. Karena yang penting modal akses link masuk, buka lagi masuk. Kita lagi di. Oke, saya kira cukup dan ini matris. Ambil kawan-kawan bisa bahasa datang ya, Pak Bos. Yang di ruangan itu kami ya, di KTP di ruangan itu kami. Ini mata pelajaran terakhir, kan? Terakhir ya. Terakhir. Kan jam pertama tadi sudah, jam kedua ya. Masih jalan, kalau ini nanti sejak kalau sembahyang ini. Saya kira terakhir kita sembahyang, dan ternyata belum. Oke, saya akan akhiri Merpati Agustina, sampai jumpa. Kalau sudah jangan lupa mengerjakan tugas-tugas di sistemnya supaya kalian tugas bisa tercover dengan baik. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua.